Sebuah video menjadi viral di media sosial, usai merekam aksi langka di sebuah kantor polisi. Dalam video itu, memperlihatkan seorang anggota polisi yang baru saja dilantik dan bertugas. Polisi itu terlihat diminta untuk berdiri tegap, dan menyapa satu anggota polisi yang sedang duduk. Ternyata diketahui, polisi yang sedang duduk itu adalah kakak kandung polisi yang baru jadi tersebut. Keduanya dipertemukan dalam satu lokasi, oleh polisi lainnya. Momen pertemuan keduanya itu pun bikin ngakak netizen, termasuk komandannya, yang sengaja mempertemukan keduanya. Video yang diunggah di akun Instagram @polisiganteng.in itu pun viral, dan dibanjiri komentar dari warganet. Banyak warganet yang mengaku ikut bangga, keduanya bisa menjadi polisi di tempat yang sama. Siap, Romam? Siap! Romam Pertama Sasono, komandan! Siap, siapa ini? Siap, saudara komandan! Apa, saudara apa? Siapa ini? Maksudnya siap? Siap, saudara kandung! Iya, apamu? Mana? Siap! Apa mu? Apa mu? Siap. Apa mu? Maksudnya apa mu? Siap, saudara saya komandan. Apa mu? Siap. Senior. Senior saya komandan. Ah, kau pakai baju dinas senior. Kalau kau pakai preman. Akhirnya bilang adi lagi. Siap. Kalau di kantor senior.